Nah itu teman-teman kegiatan dari Mbak Rara yang sedang melakukan aksinya supaya hujan itu reda. Tapi toh nyatanya hujan terus mengguyur di acara konser musik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Mbak Rara Pawang Hujan yang beritanya cukup viral, cukup heboh, di mana kemarin teman-teman Mbak Rara gagal mengamankan konser musik di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Harapannya tentu ketika dihadirkan pawang hujan, maka hujan itu akan reda atau hujan tidak turun. Tetapi toh nyatanya di acara konser tersebut hujan cukup deras dan sampai mengenangi lapangan di mana konser musik itu diadakan. Inilah yang akhirnya menuai kritikan dari netizen. Bahkan netizen ada yang mengatakan apa remote-nya ketinggalan di rumah sehingga tidak mampu menghentikan hujan di acara konser musik. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa cuplikan video ketika Mbak Rara mengamankan konser musik di Cimahi, Jawa Barat. Ini videonya. Nah itu teman-teman kegiatan dari Mbak Rara yang sedang melakukan aksinya supaya hujan itu reda. Tapi toh nyatanya hujan terus mengguyur di acara konser musik itu. Nah ini kita bisa bandingkan teman-teman di beberapa tempat lain ketika ada pawang hujan seperti di Mandalika. Di mana pada saat itu Mbak Rara juga diundang untuk mengamankan kegiatan di Mandalika terkait hujan. Ternyata di sana juga turun hujan teman-teman, dan bahkan sempat dihentikan kegiatan balap motor di sirkuit Mandalika. Namun pada akhirnya Mbak Rara turun ke jalan sambil membaca mantra dan mengetuk-ngetuk sebuah mangkok, di mana mungkin ini sebuah alat untuk melakukan ritual supaya hujan reda. Dan setelah itu memang hujan reda. Apakah ini secara kebetulan atau karena ritual atau memang sudah waktunya hujan itu reda? Inilah yang menimbulkan perdebatan. Apakah terlalu penting pawang hujan di sebuah acara seperti di acara yang bersifat internasional? Karena itu teman-teman, kemarin Pak Anies Baswedan di sebuah kegiatan Formula E ini tidak menggunakan pawang hujan. Jadi tidak perlu Mbak Rara atau siapapun perdukunan terkait hujan. Toh pada akhirnya kegiatan di Formula E pada waktu itu tidak turun hujan. Jadi tanpa pawang hujan, tanpa mengeluarkan biaya membayar pawang hujan, ternyata hujan tidak turun di acara Formula E. Beda dengan di Cimahi, ada Mbak Rara itu turun hujan, kemudian di Mandalika juga turun hujan. Padahal itu sudah ada pawang hujan Mbak Rara. Nah pertanyaan kita teman-teman, apakah Mbak Rara ini memang bisa tidak mengendalikan hujan?
Karena di beberapa tempat ketika Mbak Rara ada di situ, maka hujan turun. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari suara.com teman-teman. Konser musik diguyur hujan meski sudah datangkan pawang hujan Mbak Rara. Netizen mengatakan remote AC-nya rusak. Jadi kalau remote-nya rusak ya ini tidak bisa mengendalikan hujan. Itu salah satu pendapat dari netizen teman-teman. Terekam kamera salah satu penonton konser aksi Rara Estiyati Wulandari atau yang dikenal dengan Mbak Rara yang gagal menghentikan hujan di acara Now Playing Festival 2022. Now Playing Festival 2022 merupakan sebuah konser musik yang digelar di Kota Cimahi, Jawa Barat. Konser musik ini berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 Juni 2022. Pada acara tersebut, sosok pawang hujan dilibatkan dalam acara untuk membantu mengendalikan cuaca di lokasi acara. Saat acara tersebut berlangsung, Mbak Rara tampak sedang mencoba melakukan ritual untuk menghentikan hujan yang mengguyur. Beberapa kali ia melakukan ritual tersebut, tapi hujan terus mengguyur. Hal ini diketahui melalui utas yang dibuat oleh akun Twitter @azumitesuyoshi pada Minggu 12 Juni 2022. Akun Twitter ini mengunggah video TikTok yang merekam aksi Mbak Rara yang sedang melakukan ritual yang tidak kunjung membuahkan hasil. Jadi sudah komat kamit, sudah baca mantra-mantra, tetapi hujan masih juga turun. Berarti ini tidak berhasil Mbak Rara mengendalikan hujan di acara No Playing konser di Cimahi, Jawa Barat. Menurut video yang diunggah, Mbak Rara sedang panik karena tak berhasil menghentikan hujan yang mengguyur acara hingga 3 kali. Mbak Rara panik, remote AC-nya rusak, hujan sampai 3 kali, tulis pembuat video. Pembuat cuitan ini pun mengungkapkan keheranannya karena di tahun 2022 masih ada yang mempercayai hal seperti ini. Ia juga mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengundang Mbak Rara hanya berakhir mubazir. Jadi sia-sia teman-teman. Mengundang Mbak Rara tetapi toh hujan juga turun. Now Playing Festival 2022, acara yang digelar di lapangan Manunggal Brigif 15/Kujang 11, Cimahi, Bandung. Pawang hujan Rara enggak ngefek, blow. Hujannya sampai berkali-kali. Remote AC-nya rusak, cuit akun ini. Akun Twitter ini juga mengunggah beberapa video lain. Ada video yang merekam penonton konser yang sedang berjalan ke arah luar lapangan dengan dipayungi mantrol. Ada pula video Mbak Rara yang sedang berjalan di atas genangan air yang merendam lokasi konser. Selain itu, akun ini juga mengunggah video yang merekam keadaan lokasi konser yang digenangi air hujan serta penonton yang berseragam mengenakan jas hujan. Kemudian kita baca teman-teman pendapat dari netizen. Ada garansi uang kembali nggak sih kalau panggil Rara acara tetap hujan? Tanya netizen. Jadi kalau itu gagal mengendalikan hujan, uangnya bisa kembali nggak? Ini cibiran dari netizen teman-teman. Panitianya gop, masih aja bawa-bawa Rara, ungkap netizen. Panitia BL kena prank kan, terang netizen. Remote-nya konslet, tombol off malah jadi on. Yang heran masih ada orang yang percaya dukun beranak ini. Jelas-jelas di Mandalika aja tetap hujan, ujar netizen. Coba cek baterai remote AC-nya, tambah netizen lain. Jadi itu teman-teman terkait netizen warganet yang kecewa dengan aksi Mbak Rara yang ternyata tidak mampu mengendalikan hujan di acara konser musik. Ini sangat disayangkan teman-teman, kenapa hal ini terjadi. Kemudian ada netizen yang juga menyayangkan, di tahun 2022 ini, di era teknologi yang cukup canggih, mengapa masih percaya kepada pawang hujan? Percaya kepada perdukunan. Karena kalau kita lihat teman-teman, hujan ini kan sebuah karunia sebenarnya. Sebuah rahmat, sebuah rezeki
ketika hujan turun itu kita harus melihatnya ini sebagai berkah, barokah dari Allah yang ini diberikan kepada kita semua. Bayangkan teman-teman, kalau tidak ada hujan, apa jadinya? Maka bumi ini akan kering keronta. Dan bahkan kehidupan bisa mengalami kepunahan kalau tidak ada hujan. Dan air itu memang penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak bisa hidup tanpa air. Jadi air adalah salah satu hal yang pokok yang diperlukan oleh kita semua. Dengan air hujan, manfaatnya cukup banyak. Bisa menyirami tanaman, bisa untuk pertanian, bisa untuk membangkitkan tenaga listrik karena ada pembangkit listrik tenaga air. Ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian dengan air kita bisa untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Banyak manfaat. Jadi ketika hujan turun tidak perlu pawang hujan. Jadi biarkan hujan itu turun sebagaimana ini adalah karunia dari Allah, kita nikmati saja. Nah kalau hujan turun ya konser musik dihentikan dulu. Ketika hujan selesai konser musik ini dilakukan lagi. Jadi tetap begitu saja karena ini kehidupan. Ada musim hujan, ada musim kemarau dan tidak perlu pawang hujan teman-teman. Tetapi ini panitia masih menggunakan pawang hujan. Bahkan kegiatan di tingkat internasional, setaraf internasional seperti MotoGP Mandalika itu masih mempercayai pawang hujan. Padahal ini gelaran menggunakan dana APBN. Gelaran menggunakan dana BUMN yang cukup besar. Berarti ada negara di situ hadir. Itu pun masih percaya kepada pawang hujan. Nah, saya pikir hal seperti ini harus dipikir ulang. Kenapa begitu? Karena kita sudah punya BMKG. Perkiraan cuaca ini sudah menjadi ranah dari BMKG. Kenapa kok tidak mempercayakan kepada BMKG terkait iklim, cuaca? Ini BMKG yang punya keahlian untuk itu. Maka serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Dan ahli hujan, ahli iklim, ahli cuaca, ini BMKG. Kenapa kok tidak diberikan kepada BMKG untuk memperkirakan cuaca? Kok diserahkan kepada pawang hujan? Inilah yang dikritik oleh netizen, oleh warganet, juga oleh penonton yang kecewa terkait aksi Rara yang tidak mampu mengendalikan hujan di acara konser musik di Cimahi, Jawa Barat. Nah, kalau Rara ini ahli di bidang hujan, mampu mengendalikan hujan, harusnya bisa dong mengendalikan hujan di Cimahi, Jawa Barat. Toh nyatanya juga tetap hujan. Berarti keahlian kepawangan dari Rara ini juga patut dipertanyakan, teman-teman. Kenapa ada Rara pawang hujan kok masih juga hujan? Seperti di Mandalika ada Rara juga masih ada hujan. Pertanyaan kita, apa kita masih percaya kepada Mbak Rara yang katanya sebagai pawang hujan? Dan kemarin juga ada kritikan dari Pak Roy Suryo, teman-teman. Mantan Menpora di era Pak SBY itu mengkritik kepada Mbak Rara. Katanya Mbak Rara itu adalah pawang hujan palsu. Kenapa begitu? Karena ketika diundang di acara podcastnya Mbak Indi Rahmawati, dia mengatakan dia tidak suka Anies Baswedan. Karena itu dia tidak mau datang di acara Formula E untuk melakukan aksinya sebagai pawang hujan. Tidak suka kepada Pak Anies. Jadi bukan karena faktor Formula E sebagai event yang bersifat internasional, tetapi semata-mata karena dia tidak suka Anies. Makanya dia tidak mau menjadi pawang hujan di Formula E. Dan dia suka kepada Ahok. Jadi suka kepada Basuki Cahayapurnama. Ketika ditanya oleh Mbak Indi, kenapa tidak suka Pak Anies? Katanya Pak Anies itu ribet ketika menjadi Menteri Pendidikan kemarin. Dan Mbak Indi juga bertanya, yang ribet kan tidak hanya Pak Anies Baswedan, banyak menteri yang ribet. Kenapa Anda tidak suka? Katanya ini faktor idola. Jadi memang tidak mengidolakan Pak Anies. Seperti halnya kemarin teman-teman, ketika ada wacana dari Luhut Binsar Panjaitan, ada 110 juta warganet yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini menimbulkan kegaduhan. Berarti ini kan ruwet. Tetapi
Mbak Rara tidak menyinggung Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang membuat ide semacam itu, punya big data 110 juta warganet pengguna media sosial itu, yaitu menginginkan perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ini kan jelas menimbulkan kegaduhan publik, tetapi tidak disebut oleh Mbak Rara ini ruwet, tidak disebut. Nah, tetapi menyebut Pak Anies ketika menjadi Menteri Pendidikan ruwet, katanya seperti itu. Ruwetnya di mana? Ini yang patut dipertanyakan kepada Mbak Rara. Nah, intinya teman-teman, apa yang saya sampaikan ini terkait Mbak Rara ternyata gagal mengendalikan hujan di acara konser musik di Cimahi, Jawa Barat. Ini yang disindir oleh netizen, apakah remote-nya itu konslet sehingga tidak bisa mengendalikan hujan di acara konser musik. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.